Sabtu 2 Mei 2020, pukul 6.43 waktu Indonesia Barat, kabar duka tersiar dari Rumah Sakit Medistera Jakarta. Pagi itu kaum muslimin dikagetkan dengan meninggalnya ulama karismatik dari Tanah Banjar. Guru Zuhdi kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 2 hari menjalani perawatan di Rumah Sakit Medistera Jakarta. Kabar ini begitu cepat tersebar, bahkan sudah sampai kepada Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafiz. Siang harinya, jenazah diterbangkan ke kota Banjarmasin untuk dikebumikan di sana dan mendarat di Banjarmasin tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan malam harinya, jenazah disemayamkan di samping kediamannya di belakang Masjid Jami, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Banjarmasin. Wa minallah wa ilallah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Selamat jalan Guru Zuhdi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jasamu, membimbing umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabawi TV melaporkan.